Taman Festival Bali ya. Untuk di sini penemunya tawati, nggak takut ini coy. Bisa juga kayak di sini ngandang batuwe di sini kurang di sini antusias tuh. Ini korban-korban pesawat Singaraja ya. Halo sahabat explore, jumpa lagi bersama kami Lesung Explore. Jadi pada malam hari ini kami akan mencoba untuk melusuri tempat ya, yang berada di daerah Denpasar, yang lebih tepatnya di Taman Festival Bali ya. Nggih, ini Bapak siapa namanya, Pak? Namanya Pak Sari, dipanggil di sini Pak Sari. Nggih. Yang sendiri tidur sendiri. Siapa yang berani tidur sini? Ada yang berani tidur sini? Nggih. Mari taruhan sama saya, yuk. Ya, Pak, nggih. Yuk, biar nggak lama-lama lagi, yang langsung aja masuk ke dalam ya untuk explore. Ini gedung ini dulu ada di depannya untuk penari di sini. Oh, ini koran dulu sini. Ini untuk nari, barong apa di sini. Oh, berarti dulunya ini tempat naring ya, Pak nggih. Jadi teman-teman di sini dulunya sebagai tempat nari. Ini akses utamanya nggih, Pak nggih. Terus untuk ini ya di sini. Oh, gitu. Ada cahaya. Di mana, Pak? Apa? Oh, ini dulu restoran Bambang Situ Restoran namanya. Oh, jadi ini Jinang? Jinang namanya. Jinang. Dulunya ini sebagai tempat apa nih, Pak? Ini dulunya Bambang Situ Restoran namanya. Dulu ownernya kan Bambang. Oh, anaknya iya. Pak Arto deh. Ada yang di sana yang dalam itu Tari Sasa namanya. Oh, Tari Sasa. Untuk di sini penunggunya jangan main-main di sini. Oh, iya, Bang. Ya. Oh, jadi teman-teman. Ini enggak boleh ngomong penunggunya. Oh, enggak boleh ya? Nge. Diem aja. Ada di sini memang. Ini bekas apa, Pak? Kalau ini bekas ampunan limo ngedel. Oh, tapi. Oh, ini bekas ekoran. Ini semua ini semua ekoran di bawah. Oh, jadi ini teman-teman di ada ekoran. Ini tempat Hongkong, bekas ya, restoran ya. Di sini semua. Tanah saya di sini. Ini baru kantornya Wang RD di sini. Oh, di sini. Pakai semuanya tuh, Pak mau nongol. Ini ekoran pertama. Kalau orang ekspor sini ekoran pertama. Yang kedua itu tubuh teater tiga dimensi. Oh, tiga dimensinya ini ya berarti ya. Pak, ini yang satunya. Oh, gitu. Oh. Jadi teman-teman, ini Jinang ya. Namanya Jinang ya, Pak nih. Gedung jomblo Jinang namanya. Jomblo Jinang. Om sukses tuh. Ini ada bar. Oh, ini bar. Yang ini. Bar. Oh, ini bekas bar. Oh, bajang ada tuh. Semua malam. Sukses tuh. Om sukses tuh. Yang hilang di bos. Sentri. Jinang, Pak. Sentri. Yang kopi. Ini. Nah. Ini awas dia nak takut ni, cuy. Tu tamunya ngamar ni. Jadi teman-teman, ini keadaan dalam Jinang ya. Gedung. Jinang jomblo. Inilah keadaannya. Untuk di belakang dulu sana. Dulu ni alang ni. Ini gara-gara orang gila ini bakar sampah. Oh, gitu. Untuk belakang itu pantai ya, Pak nih? Iya, belakang. Okay. Ya, Pak, bisa tunjukin ke belakang. Om swastiastu. Jadi, teman-teman. Ini apa? Ini bekas kitchen. Oh, bekas kitchen. Karena ini nari di sini, sana. Ini kan ada ruang basement di sini. Iya. Yeah. Ini dasar ini. Ini ruang gedungnya 23 tahun dan ini. Beda. Ini bocah pelakasi nih. Bocah yang di sana ada robot tumbuhan ya.
satu kakek. Om satu. Ya cucunya kakek. Menang nih bos. Ini kan gedung pertama. Iya. Ada yang di bawah itu sebutnya kartu sebut itu di bawah. Oh ini dah yang tiang maksud. Apa nama bingin apa namanya? Turbo teater namanya. Oh. 3 dimensi jadi. Turbo teater. 3 dimensi. Mas ini ki mas sampai ke depan lalu kita mulai lebar ini. Lalu ki. Ya mau mas di samping. Oh mesti sias tu. Saya suka kek. Oke. Ya. Geng. Jadi begini keadaan turbo teater nih, Pak nih. Boleh masuk ke dalam, Pak? Om Swastiastu. Yuk, saya sewakan di ruang keserahat perawan yang bekerja di sini. Oh, dulu nih. Pasal dah. Kasih apa mana? AC-nya. Oh, AC dah. Pertama AC-nya. Dulunya ini dijadikan tempat untuk istirahat para pegawai nih. Swastiastu, hilang di bos. Om Swastiastu. Ini ruangnya ya. Ini dulu ketika turbo tiga dimensi ini bergerak sampai dia hilang udah gitu semua itu. Oh, okay. Udah lapor. Oh, jadi ini teater turbo tiga dimensi nggak? Ini suaranya bukan keluar nih, peredam langsung ini dia. Oh. Cuma ini 30 orang nih duduknya. Oh, 30 orang. Itu proyektor sana tuh di atas proyektornya tiga dimensi. Ini kira-kira orang gitu. Beda sekali kok ya. Orang di luar sama di dalam, Pak. Pertanyaannya. Om Swastiastu. Ini kapasitasnya cukup muat untuk 30 orang ya, Pak? Untuk sekali di sini, Pak. Om Swastiastu. Artis siapa yang pernah kesini, Pak? Banyak artis ini. Oh, banyak boleh ya? Tapi segera dia yang ngelamar dulu. Boleh di ini, Pak? Injak? Boleh? Ya, ini. Oh, gak apa-apa. Biar gak salah. Untuk artis siapa saja yang pernah kesini, Pak? Banyak artis ini. Gak bisa bayangkan. Oh, banyak kali ya. Oh, Swastiastu. Boleh naik? Ayo. Sukses tu. Enak ni bos. Datang nganggur lagi datang ngekor pun. Sukses tu. Jadi teman-teman, sekarang saya akan mencoba untuk masuk ke ruang proyektornya, Pak. Apanya, Pak? Oh, ada yang ambil, Pak. Palingnya di sini plus. Jadi sini teman-teman tempat proyektornya nggak, Pak? Ya, proyektornya sini. Ini ruang-ruang istirahat karyawannya sini. Oh. Ini kamar istirahat karyawannya. Ada yang ambil, Pak, ya? Apa-apanya ya? Ini kan Bambang Amujo, pemenangnya Pak Arko, ownernya dulu.
kalau ruang ini, kalau yang paling keras ruangnya di bunker ya sih mas ini. Ini papan tebal sekali. Ada ada aja. 3 cm ada. 4 cm. 4 cm ada. Oh, saya setia setu. Oh, ini tembusan nggak, Pak? Tembusan yang tadi, Pak. Kita kan tadi masuk dari sana, nih? Oh, jadi teman-teman, tadi saya ke sana, ya. Muter jadinya. Ini yang gedung pertanyaan kedua. Nanti yang gedung ketiga, bunker. Habis itu ke monumen. Dulu bekas ke kuburan di sini. Saat oh, ada bekas kuburan? Di sini. Sarana ya. Kita tembok. Oh, yang sekitar sini, ya, Pak? Ini kuburan ini. Sesestu, langkah ini. Sesestu, kita pergi. Jadi teman-teman, di sini bekas kuburan ya. Ini dulu bekas kuburan, sekarang dipakai kitchen, pakai orang restoran makan di sini. Oh. Ini kitchennya di sini. Kitchennya ya? Kitchen di atas sampai makan. Ini ruang ini khusus restoran Asia. Ya? Khusus, oh ya. Asia di sini, sampai ke ujung sana. Ya. Yang tadi di belakang itu ya, Pak? Sampai ke sana itu. Itu ruang Asia, yang di belakang itu baru water boom. Oh, water boom. Water boomnya les kotor di sana ada. Ini tanahnya 12 hektar. Tanahnya luasnya luas tanahnya 12 hektar, semuanya hilang lagi 2 hektar abrasi. Oh, abrasi. Dulu ada orang ekspor nggak izin masuk ampro ya di sini ngandang ulat duwe di sini. Jadi okay. Teman-teman buat kalau di sini kalau udah ngandang gini jangan berani nyolong bos malam-malam tanpa izin mati ya. Asal ini yang keluar rencang di sini keluar ngandang lah di sini dia di tengah-tengah kalau dia ngan mojok gini gak masalah. Kalau nganang ini jangan, jangan lawan. Nanti kita sengkalan nanti. Kalau mau mengekspor, tolong promosi siang dulu. Sini ada pejatinya soalnya. Tadi saya pertama masuk, itu ada cahaya soalnya. Oh iya. Tadi saya pertama masuk, sudah melihat ada bayangan ya, bayangan cahaya. Oh di sini ya Pak? Ada orang Jawa di sini sampai ngeksek-ngeksek. Oh, explore ya. Jadi teman-teman dulunya sempat ada orang yang istilah Balinya itu ngeksek di sini ya. Karena tidak minta izin ya, Bang. Tidak sopan. Atau tidak sopan ya, teman-teman ya. Ini rumah ekoran sebelahnya. Untuk sekarang menuju ke lokasi yang ketiga sekarang di bunker. Apa? Bunker. Bunker. Ini apa, Pak? Itu bagus. Mana koran? Oh, sudah. Tali sepatu ke kelas, Pak. Ini kalau belakang ini water boom-nya. Oh, jadi untuk di belakang sana itu water boom-nya, teman-teman. Ini sampai di restoran sampai ke danau nih. Oh, sampai di danau? Danau. Nanti di bunker, kelihatan danaunya ada di bunker di atasnya. Kalau ada teater itu, teater pool namanya, di laser sama center, tapi ada yang nari. Oh. Beda. Jadi teman-teman, di sini saya agak kurang menjelaskan ya, karena sudah kami membawa juru kuncinya untuk meminta informasi ya. Karena di sini kami juga tidak tahu akses jalannya ya. Om Swastiastu. Ini water boom kecil. Anak kecil. Yang di belakang. Di atas sana lagi, oh, yang di atas. Oh, jadi dulunya ini water boom untuk anak kecil ya, teman-teman ya. Khusus anak-anak berarti ya. Restoran Chinese, Jepang di sini semua. Restoran semua nanti ke sana ya. Lengkap berarti dulunya, Pak. Masih. Di sini. Istirahat asli di sini ya. Yang bro ya. Nih. Yang udah dikasih tahu sama yang penunggu di sini. Siapapun yang masuk dari belakang. Nih. Kebanyakan orang mesum. Oh gitu. Sini, semua di sini ada yang di sini cuma pernah lihat. Oh, yang sering megok soalnya. Oh, jadi teman-teman. Sedikit informasi ya. Mesum, hati-hati.
Dulu sering terjadi, Pak, nih. Ada orang-orang belum yang jaga. Oh. Belum. Jadi menurut informasi dari juru kunci kami ya, sebelum beliau jaga di sini, dulunya ini sempat dijadikan tempat mesum nggih, Pak, nggih? Oh, kebanyakan orang-orang yang mesum ya, teman-teman. Yang ada dikasih di catatannya 20 orang, 22 orang. 22 orang. 22 orang yang pernah mesum di sini. Sudah dijatuhin? Oh, udah di gini ya. Ya. Dikasih. Oh, peringatan. Ah, itulah. Om Sesestu. Sekarang kita menuju ke bunkernya ya, Pak, nggih. Ini spotter yang di sini. Ada spotter kecilnya yang gede di sini ya, Pak. Kayak di sini kayak Ancol nih, semua ada di sini. Oh iya iya. Taman. Ada berani motong ini sampai izin sama dia. Jadi kayak ini mau. Oh gitu. Istilah kepek, Pak, nggih. Kalau nah, yang semua parang sudah dua. Oh, parang itu sudah dua kira. Bapak minta izin sama bapaknya ya. Berarti kalau mau ngapain, mau cari daun atau apa harus minta izin sama bapaknya. Ini enggak izin, lama-lama enggak. Oh. Ini ada nyari apa? Ini ada pegas orang mencari kayu ya, Pak, ya? Ketinggalan. Tapi mau orang itu sudah balik ke awal. Aku tanam lah lagi. Jadi nak bikin anak-anak kata aku jangan kan. Luas sekali, Pak, nih. Belum lagi kesana lagi. Oh iya. Oh. Kita hampir 3 jam ini. Ini dulu kereta-kereta anak kecil. Ini khusus mainan anak-anak di sini. Jadi di sini ya, teman-teman, wahana khusus anak kecil ya. Terbumnya atau ayunan di sini semua. Berarti itu orang itu kapan? Sudah 2 bulan lalu. 2 bulan yang lalu ya sini. Yang nge sesek itu lah. Ngawur. Ngacul lah ya. Ngomong kasar-kasar mungkin, Pak. Ini sudah ditutup terbang. Jadi teman-teman, cuaca di sini hujan ya, Pak, nggih. Sudah hujan gerimis. Ini bakal ke kena bangkar tadi. Oh. Sesestu kakek. Om Sesestu. Oh. Ini kakek itu yang ditumbuk. Ini gapura nggih, Pak, nggih. Dulu pernah ngespor hujan-hujanan. Oh, pernah dulunya sampai hujan-hujan ya, Pak? Orang Medan. Orang Medan. Ayo, Ri, Pak Ari, ayo. Pakain hujan-hujanan. Apa? Balik kukul. Ini deh. Oh iya, senterin deh, Pak. Ini namanya balik kukul ya. Jadi teman-teman, ini balik kukul ya, ya, Pak, ya. Kalau ini mana? Ini gunung buatan. Oh, ini gunung buatan. Ya. Dulu ini gunung buatan. Ya. Di bawahnya tuh air terjun. Ya. Di atasnya api buatan. Oh. Seperti oh ya, seperti gunung yang mau meletus nggih, Pak, ya. Tapi buatan. Sesestu. Yang penjaga di sini yang pernah ganggu. Ini yang angker. Itu apa tuh, Pak? Oh, bekas apa itu? Oh, tulisan. Oh, kamar. Oh, bunkernya ini. Ini jalan menuju bunker deh. Oh. Jadi teman-teman, gini apa nih? Jalan akses untuk menuju bunker nggak, Pak, nggih? Ini orang kenal, jadi ekspor manis. Jadi sini aja malu kajal ya, Pak. Fokus jalan. Jalan-jalan ya, Pak. Om Sesestu. Sesestu. Ini orang-orang kenal kerja apa aja. Sesestu. Om Sesestu. Ini kolam danau. Di mana, Pak? Oh, ini ah, itu kolam danau ya? Ini lah. Yang dari sini, Pak. Oh, jadi teman-teman. Di depan dari... depan Niko restoran semua. Ada spa di sana. Oh, nggih. Dulunya nggih, Pak. Itu lensa air. Ya. Di laser sama senter sama proyektor di sana di bawahnya. Oh. Salah, Pak. Jadi beginilah tempatnya karena senternya agak
kurang jelas ya temennya, jadi kurang jelas kelihatan di kamera. Ntar turun nih. Ini dananya semua hampir sana. Ini dulu terjun nih. Air terjun gini buatan juga. Terjun di sini gini ya. Oh, alat-alatnya nih. Ini sukses tuh. Om sukses tuh. Ini. Di bawahnya. Ini ada lokasi air di bawahnya. Itu naik, ini turun. Jadi teman-teman, untuk di bawah ini mesin airnya nggih Pak nggih. Iya. Jadi proyektor yang bawahnya juga. Mesin air untuk danau di sana ada di bawah sini teman-teman ya. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas lagi turun. Berarti dipompa nggih Pak nggih. Dipompa ya. Gininya besar-besar sekali teman-teman. Pipanya. Mesin. Per gelas plastik. Plastik. Pipa plastik nggih Pak nggih. Turun. Ah. Tahu turun. Boleh. Ayo. Masih ada tuh. Berarti mesinnya masih ada tuh, Pak? Oh, cuma paling. Oh, baru paling. Oh. Udah kebanyakan dicuri ya, Bang ya? Di jarah. Oh, di jarah. Di jarah. Ya, saya sudah menjelaskan, Bang. Jauh sekali. Ini air, Pak. Oke, turun. Jadi teman-teman. Ini ramai banget. Oh. Woi. Teman-teman. Ini ritual orang Jawa. Tapi sebelum orang Jawa ini. Jadi teman-teman, ruangan ini sempat dijadikan ritual ya. Ritual yang Jawa. Saya nggak tahu untuk ritual mencari apa, saya nggak tahu ya. Mungkin dari kadang apa, mungkin minta apa, mengalami ada maksudnya. Tapi dia tidak minta izin sama bapaknya. Enggak, ya. Masih di belakang ini. Ini dijadikan tempat ritual. Berarti yang dari belakang tidak begini lah. Saya teman-teman tidak berani mengambil ya. Ini seperti kelapa yang berisi dupa ya. Dupa. Dan ada sejenis-jenis lainnya. Ini kodok ini. Oh, ini mungkin tempat apa tuh menaruh abu di tempatnya ini. Orang besar. Berarti dibakar loh. Iya. Ini kaca ini. Oh iya. Nah ini kaca ini ada proyektornya. Oh. Laser namanya, laser modelnya saya di film. Langsung. Di sini bagus dulu, bagus view-nya. View-nya nih Pak ya. Itu karena sudah lama tidak terpakai. Ini bukanya tahun 97, 98 tutup. Tutup ya. Cuma buka 1 setengah tahun aja. 1 setengah tahun ya. Ini bule kita mau sering ngapain? Yang ini mau sini. Siang-siang bulenya. Ini tempat mesin ini tugasnya. Proyektor. Tempat pompa airnya di mana? Di atas. Oh, iya. Ini loh. Di gini gantung mana ya? Oh, mesinnya di situ. Wih, jadi teman-teman, itu mesinnya. Ini naik, tiang sini turun bergantian. Turun sana mesinnya. Oh iya. Jadi kami enggak bisa turun ya karena tergenang air ya, teman-teman ya. Air hujan. Ya, air hujan. Oh, berarti ini di jarah mesinnya, Pak. Wah, sedih di jarah-jarahan. Oke, jalan-jalan. Ayo, sukses tuh. Kurang lebih 4 lantai ya, Pak, nih, dari tempat kita tadi itu nih. Iya. Tangga aja di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suram sekali, Pak. Jalan-jalan paling ini. Iya, paling. Harus ada yang mantap aja. Bapak si jalannya. Belum lagi ininya, belum lagi yang di sana ruang yang paling besar produk segar. Sana. Aduh, sekarang kita ke lokasi yang keberapa, Kak? Keempat ya. Untuk sekarang ke mana namanya? Apa namanya lokasinya? Kecak. Sama gini. Sama ruangan. Om Swastiastu. Jangan lupa. Jadi saya berada di belakangnya beli gedeongki ya. Nggih. Biar gedeongkinya tidak merasa ketakutan ya. Karena saya jujur saya masih takut ya, wajar nggak Pak nggih kalau takut nggih belum kenal
Oh, belum kenal ya? Belum kenal. Kalau gitu yang kan ya masalah ya. Kalau udah sering ya kasih biasa bang ya. Gak tahu dia. Oh. Siapa yang antar, siapa yang itu tahu deh ya. Itu tadi saya lihatin dari kakek berdiri jadi. Yang di mana pak? Di bawah. Gitu. Oh di bawah. Dia nggak mau ngomong. Nggak tahu agak aneh, semesta nggak ada tubuh. Oh jadi teman-teman saya informasikan kembali, bapak yang di sini barusan yang di lantai bawah itu nggak pak nih? Melihat kakeknya ngesot tuh. Kakeknya ngesot gini pak nih? Kakeknya ngesot kakeknya. Yeah. Kalau yang turbo lain ya. Oh yang turbo lain. Semeton dia. Kalau sebelah ini khusus burung. Apa pak? Khusus binatang di sini. Oh. Yang tabe. Yang di sini nih khusus sangkar ular, burung loh. Sangkar burung sana. Oh. Ular loh. Piton di sana semua. Oh, tempat-tempat hewan berarti nih, Bang. Belakang hewan. Nih. Kejane, Pak. Kamu deh. Ke tempat kecaknya, Bang. Ya, sempat ngatur paling. Memang paling. Oh. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba masuk sendirian ke sini ya, karena di sini samping juga tempat yang sakral ya. Kalian harus minta izin dulu sama bapaknya ini. Dulu ini khusus penarik kecak. Oh di sini? Ya. Di mana? Di bawah nih. Di bawah sana nih. Khusus untuk orang Joshua penarik kecak. Joshua yang bawa-bawa di sini dia. Apa? Joshua. Oh Joshua. Tempatnya di sini. Oh, di sini ya. Yang di sana kolam arus. Yeah. Yang di belakang ini monumen pesawat dari Singaraja. Mau ke sana? Boleh. Ke sana. Ayo. Dia tahu lu. Berarti Ian Sing ada ngatur me deh. Udah coba-coba. Pasti sini nepuk jalan. Jadi buat teman-teman jangan coba-coba masuk ke sini tanpa minta izin ya. Karena di sini selain tempatnya luas dan memang sakral ya. Sakral. Sakral saja. Memang ada pun ini lah. Ada adanya. Ada. Satu pun. Tak mau kok lah ini. Ya ada yang nuntun itu siang kayak gini jalan. Oh gitu. Ada yang pun ngerahin tapi kayak. Jalan gitu pak nih. Nah, ini kayu apa nih? Kayu apa beton? Oh beton. Oke. Nih. Oh ini roboh ya? Roboh. Oh tak kira roboh ini. Ini beton apa nih pak? Untuk apa ini? Ini lampu. Oh, lampu. Kayak lampu-lampu di stadium itu ya? Yang besar tuh. Jadi momen ini betonnya untuk beton lampu ya. Oh jadi ini tempat duduknya nggak pak nih untuk melihat penari kecak nih pak nih. Ada nondong nih ya. Pantesan teman-teman. Padahal jalannya ini licin ya, bapaknya seperti jalan tidak melihat ya, karena ada yang menuntun. Ini kan ruangnya untuk nari di sini. Oh. Nah, nonton di situ. Oh, di berarti nonton di sana ya. Tiketnya sana. Oh. Oh, betul. Ini di berarti sini panggungnya nih, Pak nih. Itu panggungnya. Nah. Salah. Sana lubang. Lubang. Oh, gitian kan game hall jalan. Ya teman-teman, bapaknya ini udah lebih tua dari umur saya, tapi jalannya lebih cepat ya. Ini ruang tiket di sini. Oh, berarti ini kamar mandi untuk penari tadi dong ya, Bang? Oh, di sini tempat masuk loketnya ya. Tempat pembelian tiketnya. Bro yang waktu ini bulan lalu ada. Oh, sisi. Di mana musuh? Ini bikin ekspor. Bikin film di sini dia. Oh, dulunya Urban Onsu pernah ke sini nggak, Pak? Buat film juga? Baru satu bulan. Oh, baru satu bulan. Sini ini kolam arus. Kolam arus. Ya, kereta ayu namanya. Oh. Ini kolam arus, kereta ayu namanya. Tahun 1991 dia. Oh. Diresmikan Pak Oko. Pak Oko. Ya. Kolam ini, arus ya di dalamnya itu nggak, Pak? Ini ruang tiketnya. Oh. Jadi untuk itu pura. Itu campuan. Oh, di sana pura campuan ya. Ini tahu ya prosesnya. Ya. Ini kan Bapak Oko. Oh, sudah siap tuh. Ini dia mesin itu seperti mesin apa tuh? Oke, ini mesin.
Oh, sukses tuh. Jadi sini teman-teman dan tiketnya sekaligus nggak, Pak? Nih. Ini dia. Penting ini deh, ini penting. Gubernur. Oh, ini tanda tangan peresmiannya ya. Nah, ide bagus, Oka. Tapi subur tapi. Penyu Dewata Taman oleh Gubernur Rekreasi Ayung diresmikan tanggal 14 Agustus tahun 91. Ini yang duluan buka. Ini ya. Nah, itu kolam arusnya. Di sini. Itu kolam arusnya yang gede sana. Oh. Tapi asetnya enggak boleh ke sana, karena licin. Oh, licin ya. Jadi sini kolam arusnya enggak, Pak? Sini kolam arusnya sampai ke sana. Sampai sana. Ini tanahnya berapa meter? Oh. Jadi kami enggak bisa masuk ke sana ya, karena licin ya, Pak. Ini. Licin, Pak. Jangan, Pak. Enggak usah, Pak. Oh, ini. Karena yang gede di sana. Oh, untuk orang besar sana ya, Pak. Hmm. Ya, Pak. Mewah tempatnya dulu nih. Karena jangan menuju monumen. Dia tahu pesawat jatuh sih. Nggak ada di mana tempatnya. Dia nggak tahu ini. Sebenarnya tempat jatuh. Monumennya nggak tahu ya. Sebelah. Oh, sebelah lagi ya. Pak, jatuh. Pak kan alim dalam, kan ngerti, Pak. Iya. Itu alim dalam gitu, di Broka. Oh. Yang kita ngikutin kita, Pak. Pasti beli. Ini ada, ternyata namanya. Pasti. Itu. Dalam Broka, jatuh. Niko, niki gapura yang di belakangnya nih. Oh, itu gapura yang di belakang tadi. Ini di Di sini bersih teman-teman ya. Pura apa namanya, Pak? Campuan. Oh, pura melanting. Ini campuan. Itu campuan. Oh, Meru, berdampingan ya temennya. Bersih tempatnya sini. Ini gapuranya. Ada tempat duduk juga deh. Ini gapuranya. Mana? Om Sosiastu. Orang sembahyang berapa? Itu. Ini tempat sembahyang biasanya, Pak? Ini apa ini, kayu, Pak? Kayu ya, yang ini. Ini gapura. Yang di belakangnya ini gapura belakangnya. Ini. Oh, jadi di depannya itu tempat nari ya, nari kecak yang di belakang ini gini ya. Ini nanti bajunya yang cowok itu yang cewek. Di sana cewek, yang di kiri cewek. Yang di kiri cewek, tempat yang nanti bajunya yang di kanan ini khusus cowok ya temannya. Yuk kita kesana. Dulu yang usun urubel aja di sini, kerunis limputnya besek. Ngamuk untung yang megang itu tinju pecahkan ini asa. Ini tinju nanya bangkuan ini. Maraji ngomong, loh kok mau no sama kari orang dia yang punya pegangan. Oh. Om Sosiastu. Nih kami sudah berada di apa tuh? Ini tempat apa, Pak? Oh. Ya, satu. Om Sosiastu. Oh, ini monumennya. Ini yang punya di sini. Om Sosiastu. Ini monumen pesawat Singaraja yang jatuh, ya, Pak? Om Sosiastu. Lebih segera. Kemana? Boleh sana, Pak. Boleh sana. Ini kan tak mau kasar, Pak. Ini tahun 974. Boleh di dekatin, Pak. Boleh. Itu namanya orang Bali. Siapa namanya? Om Sosiastu. Oh, yang sini orang Bali nih? Orang Bali 2 orang. Kanada, Australia, Prancis, India, Jepang, Swedia, USA, Filipina. Satu kru, satu pesawat. Oh, yang Indonesia ini nggak? Tapi segera.
Nggak apa-apa, tarik sedikit. Teman-teman, ini korban-korban pesawat Singaraja ya. Ini ada orang Bali dua ya. Nanti ada yang nanti langsung di YouTube. Tahu dah dia di mana posisi. Nyari mesti yang mati nyari ini. Itu ya? Oh, nggak tahu ya. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 74. 22 April 1974. Lagi sana tuh? 29 April 1974. Lagi kita beda dekat ya. Oh iya. Berarti yang meninggal ini deh. Yang meninggal ini total 107 penumpang serta awak yang tewas dekat. 107 satu kru. Ini untuk jumlah keseluruhan korbannya ya. 107 penumpang beserta awak kapalnya ya yang tewas dekat Gunung Patas dalam kecelakaan udara ya pada tanggal 22 April 1974 teman-teman. Kami turut berduka cita ya. Aduh. Ya Pak, sudah. Ini memang ini dah ini ya. Ya. Ini dah. Abu-abunya ya. Ini bekas anu abu-abu para korban ya Pak ya. Ya, berdua kali ini pocahaya nih. Dua kali ini pocahaya dia. Berdua kali Bapak ini pocahaya. Jadi teman-teman, barusan bapaknya bilang udah dua kali ketemu bayangan cahaya ya Pak? Ini yang pertama putih, yang kedua biru. Oh gitu ya. Ya, yang putih kan kita gak macam-macam Pak ya. Nama-nama saja Pak ya. Ini yang konek. Di sini Pak, kiri sana. Langsung balik dari situ. Itu tembus di jalan raya. Oh, ini bentuk kayak lapang no. Parkirnya. Oh, parkir. Oh, ini parkirnya. Kalau Pak Singo ada balon, bisa paling aja Pak. Buat teman-teman saya pertegas kembali ya. Kalian jangan coba-coba masuk secara nekat ke sini ya, karena di sini tempatnya luas sekali ya, Pak ya. Kalau berani nekat, tanggung akibatnya. Oh, kalau itu itu pesan dari juru kuncinya. Kalau kalian nekat dibuat polanya, tapi resikonya tanggung sendiri. Tidak nular apa kek, setelah nggak tahu saya bisa nggak tahu ya. Tadi saya kan dalam desit, ininya di desit sebulan dia. Tadi siang waktu ke tempat mesin penyedot airnya itu Pak nih, kayak ada orang lari itu, kesek-kesek. Cari istilah menyebabnya kesek-kesek gitu, cek gitu. Ya, teman-teman. Mungkin tepuk sekian, tepuk kuat, bunyi-bunyi di sini ya. Mungkin Pak Sungguli bisa lah lah misalnya. Bisa. Tadi tang ke tang. Seperti informasi saya tadi ya teman-teman. Padahal juru kunci saya ini udah berumur ya Pak Nge, Pak. Tapi jalannya kenceng sekali, lebih kenceng dari saya yang lebih muda ya. Tidak ada lelahnya. Oh. Walaupun merokok bapak apa enggak? Oh enggak. Oh, bapaknya ya? Tidak merokok. Jangan harap saya makan. Oh gitu. Kita roti 5 bal itu 2 habis. Gitu. 5 bal. 5 roti 5 bulat-bulat kan 5 lah ya. Yang satu hari itu makan bisa 5 kali. Makannya. Makan bisa 5 kali. Bapaknya ini. Sekarang kami berjalan balik ya, Bang ya. Aduh, ini gue cewek muka panjang kan dong. Panong Pak. Cewek. Pas hari kan dong, ini kan dong. Bingung ya kru. Kok gede-gede, kecil-kecil sampai rawit orang Pak umur? 33. 23. Wih. Beda jauh dengan saya. 10 tahun. Itu bapaknya jalannya kencang sekali ya temannya. Karena seperti bapaknya bilang tadi, karena dia udah ada yang menuntun ya, nggih Bang ya. Oh, seperti barusan bapaknya bilang kalau nyatu itu istilah balinya itu ngorte ya. Ngorte itu udah dituntun ya Bang ya. Nyapu bukan di situ aja, popro. Oh, semuanya nggih Bang. Semua, Pak. Keliling lah Bang di tempat-tempat ini Pak. Yang mana titik-titiknya sering aku. Oh, berarti memang sudah di isi tanda Pak.
dari ini harus bersih di sini gitu Pak ya. Kalau nggak bisa bilang. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau bisa bilang bisa. Ini dulu bekas taman burung. Oh jadi ini teman-teman dulunya bekas ini taman burung. Tawar air sama kuku. Oh ini tawar airnya ya. Lah teman. Waktu ini ada anak-anak lagi musim nih. Oh tuh nih. Kan guys bukan minggu lalu. Oh yang ini. Potong perak sana. Oh di sini. Belum ada sebulan gih. Minggu yang lalu. Oh minggu yang lalu katanya di sini sempat ada orang yang musim ya. Pak. Orang yang musim. Ini kan dulu tugas ngambil makanan ibu makanan dia taruh. Oh. Makanan di sini gula, piton sana, monyet di sana ada lengkap. Ini tempat hewan ya, Pak? Tempat kambing ya. Kalau ini ya, kalau ke sini tuh jangan main-main. Ini kan gunung buatan nih. Oh iya, ini gunung buatan, teman-teman. Sampai hancur nih. Orang ah? Orang sebelah. Orang dekat-dekat. Oh, yang di pantai itu? Bukan. Oh, dekat. Ini itu sangkar buat ini sangkarnya ular ini di sini. Oh. Ini sangkar ular ini. Oh iya teman-teman dulunya ini dijadikan dijadikan sangkar ular ya. Ini ya krokodil di sini lah semua. Oh krokodil buaya yang ini bang. Iya di sana ada orang teman rumah di situ sebelahnya. Oh. Saya kira tapi yang harus saja di bawah itu tanpa pengetahuan bapak ya dari meja kita tetap dia dapat kalau sendiri dia harus sendiri ya. Ini dari satu akses dah jalan ini ada susu ke burung waktu yang terus kalau ke puranya? Ini oh sini masuk ke oh berarti apa ya? Satu jalannya dia. Oh berarti ini akses jalan menuju ke pura sekaligus akses tempat burungnya Pak ya dulunya. Ini hutan buat tanah. Ini gedungnya hutan buat tanah. Jadi ini dulunya tempat apa nih Pak? Ulang. Eh, anak mungkin. Ingin. Ini restoran bawah tanah ya. Oh, ini dulunya restoran di bawah tanah, Pak. Ada akses turunnya kah? Di sini enggak ada. 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 Oh, burung, lampunya hidup. Ya, demelir. Burungnya. Stop dulu.